Assalamualaikum. Gimana kabar? Ya, mungkin semua sama ya, capek, letih gitu. Sama, semuanya capek, letih. Cuman ya dibalik kesulitan pasti ada jalan keluar. Yang penting sabar. Saat letih itu ya sabar. Karena letih itu tidak sendiri ya. Wakeh koncone sing kesel, capek, letih. Tetapi yo rezeki harus dikejar apapun. Iya. Jadi kalau bicara kesulitan bukan hanya kamu, kita pun juga sama gitu loh. Sama kita banyak kesulitan, hanya kita mencoba fokus sabar ya, ngadepi kesulitan itu kita harus sabar. Jadi harus tekun, sabar gitu. Ya. Makasih Mbak ya. Jadi gitu, jadi dalam segala hal pokoknya kita harus sabar. Ngadepi masalah itu ya harus sabar. Kalau nggak sabar ya hancur. Jadi maksud saya begini, kata kuncinya, coba dia diagnosa dulu masalahnya itu apa. Kalau memang masalahnya itu bisa diatasi ya diatasi. Kalau masalahnya terlalu sulit, kalau harus butuh pendampingan ya pendampingan. Kalau persoalannya modal kerja, ya udah nanti cari pihak ketiga atau investor. Kalau persoalannya marketing, ya cari pakar marketing atau rekrutmen lagi. Kalau butuh konsultasi, ya konseling, sehingga menciptakan sistem yang terbaik. Jadi diure masalah, coba dilihat dari produknya, SDI yang menjalankannya, sistem manajerialnya, itu yang harus dihadapi, ya. Kalau dibiarkan nggak selesai, maka semua masalah harus diselesaikan dengan cara yang baik. Gitu, gitu tipnya. Pokoknya nggak usah terlalu dipikir, tapi diselesaikan. Gitu ya. Assalamualaikum.